Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2023 pada pekan ketiga. Pada tanggal 12 sampai tanggal 13 September 2023, beserta daftar klasemen, top skor, dan jadwal pertandingan. Berikut ini daftar top skor kualifikasi Piala Asia U23 2023. Di posisi pertama ada Kusain Nursaev dari Timnas Uzbekistan dengan perolehan 6 gol, disusul oleh Hussein Abdullah dari Timnas Irak dengan perolehan 5 gol. Berikut ini daftar klasemen kualifikasi Piala Asia U23 2023. Di grup A ada Timnas Yordania dengan perolehan 6 poin, Timnas Oman dengan perolehan 3 poin, Timnas Suriah dengan perolehan 3 poin, dan Timnas Brunei Darussalam dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup B ada Timnas Qatar dengan perolehan 6 poin, Timnas Korea Selatan dengan perolehan 3 poin, Timnas Kirgistan dengan perolehan 1 poin, dan Timnas Myanmar dengan perolehan 1 poin. Berikutnya di grup C ada Timnas Vietnam dengan perolehan 6 poin, Timnas Yaman dengan perolehan 3 poin, Timnas Singapura dengan perolehan 1 poin, dan Timnas Guam dengan perolehan 1 poin. Berikutnya di grup D ada Timnas Jepang dengan perolehan 6 poin, Timnas Palestina dengan perolehan 3 poin, Timnas Bahrain dengan perolehan 3 poin, dan Timnas Pakistan dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup E ada Timnas Uzbekistan dengan perolehan 6 poin, Timnas Iran dengan perolehan 6 poin, Timnas Afghanistan dengan perolehan 0 poin, dan Timnas Hong Kong dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup F ada Timnas Irak dengan perolehan 6 poin, Timnas Kuwait dengan perolehan 6 poin, Timnas Timur Leste dengan perolehan 0 poin, dan Timnas Macau dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup G ada Timnas Cina dengan perolehan 4 poin, Timnas Uni Emirat Arab dengan perolehan 1 poin, Timnas India dengan perolehan 0 poin, dan Timnas Maldives dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup H ada Timnas Thailand dengan perolehan 6 poin, Timnas Malaysia dengan perolehan 6 poin, Timnas Bangladesh dengan perolehan 0 poin, dan Timnas Filipina dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup I ada Timnas Australia dengan perolehan 3 poin, Timnas Kirgistan dengan perolehan 3 poin, Timnas Laos dengan perolehan 0 poin, Timnas Korea Utara dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup C ada Timnas Arab Saudi dengan perolehan 6 poin, Timnas Kamboja dengan perolehan 4 poin, Timnas Lebanon dengan perolehan 1 poin, dan Timnas Mongolia dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup K ada Timnas Indonesia dengan perolehan 3 poin, Timnas Turkmenistan dengan perolehan 3 poin, dan Timnas China Taipei dengan perolehan 0 poin. Berikut ini daftar klasemen runner-up terbaik Piala Asia U23 2023. Di posisi pertama ada Timnas Turkmenistan dengan perolehan 3 poin. Di posisi kedua ada Timnas Kuwait dengan perolehan 3 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Iran dengan perolehan 3 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Yaman dengan perolehan 3 poin. Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2023 pada pekan ketiga. Pada hari Selasa 12 September 2023,
pada pertandingan Kirgistan versus Qatar, mulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Uni Emirat Arab versus India, mulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Yaman versus Guam, mulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bangladesh versus Filipina, mulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya, Korea Selatan versus Myanmar, mulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Maldives versus China, mulai pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Turkmenistan versus Timnas Indonesia, mulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan aplikasi video. Vietnam versus Singapura, mulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya, Hong Kong versus Afghanistan, mulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lebanon versus Mongolia, mulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Malaysia, mulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Uzbekistan versus Iran, mulai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya, Oman versus Brunei Darussalam, mulai pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Timur Leste versus Macau, mulai pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jepang versus Bahrain, mulai pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Australia versus Tajikistan, mulai pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya pertandingan Saudi Arabia versus Kamboja, mulai pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya pada hari Rabu 13 September 2023. Ada pertandingan Irak versus Kuwait, mulai pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Yordania versus Suriah, mulai pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Palestina versus Pakistan, mulai pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Itu dia jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2023 pada pekan ketiga, pada tanggal 12 sampai tanggal 13 September 2023, beserta daftar klasemen, top skor, dan jadwal pertandingan selanjutnya.